Berkata ya Nabi. Bermula perumpamaan orang. Yang dibaca ya orang akan Quran. Baca Quran dan dianya orang itu bisa hafal Quran. Diapa Quran? Lancar. Beserta seperti kiram. Jadi beserta orang-orang. Yang safara. Lagi yang murid. Iya. Pasti safaranya betul. Burung kafir di malaikat yang kuri Quran pada mampunya itu malaikat apa? Safara. Malaikat-malaikat yang kuri Quran. Lagi yang di. Iya. Yang baca Quran. Dan dia apa Quran? Nyawa adalah. Beserta orang-orang. Sama-sama malaikat yang beri Quran. Sama-sama malaikat yang beri Quran. Lagi mereka yang beri. Ya. Dukno berpahala burung yang ramai dan lebat. Ya. Malik aladhi yakubur Quran min lawaku dan Malik aladhi yakubur Rahman. Ini mereka-mereka yang duduk tulis Quran amalan apa? Nyobukun dengan apa? Para. Kumana karir Quran wal-kabit adanya selalu dengan mereka tulis Quran, tulis amalan. Nyangganya. Makanya nyobus telah terlalu sumber. Jadi khabar kena burung yang nafas dan lebat. Wa matalul ladhi yaqra'ul Qur'an. Dan berulang mujib. Jika ada ladhi yang baca Qur'an. Dan dianya itu. Padahal dianya itu. Sungguh-sungguh akan Quran. Dan dianya itu adanya Quran. Sangat berat. Maka belinya orang itu. Dua pahala. Dan berulang bisil aladhi yang percaya akan Quran. Dan dianya orang itu bersungguh-sungguh akan Quran. Dan dianya orang itu atasnya Quran itu sangat kaya. Maka begini itu. Dua pahala. Orang yang baca Quran. Dan sungguh baca. Dia tak main, dia baca, nyanyi berserta orang gini-gini.
ke guru-guru tulis Allah ini urang bumi pada mampu guru dan malapa termasuk urang apa yang mereka guru ambon mangga bermulai tentang bicil alati yang baca ya Quran dan padahal dihafal ia punya Quran dan padahal dihafal ia Quran itu beserta orang-orang guru tulis Allah orang-orang guru tulis Allah yang mulia muli dan beserta guru tulis Allah tulis-tulis buat boleh menang amalan tulis Quran karena Allah karena kamu karena Yang mana lebih dalam jangka kompos ini.